pasti kepenatan itu ada, pasti capek itu ada, pasti apa ya namanya, ya semacam itulah komunikasi yang teman mungkin tidak lancar atau kekakuan karena ada satu posisi yang berbeda gitu kan. Nah kali ini kita cairkan. Ini bagian dari kami membangun komunikasi. Membangun komunikasi, rasa kekeluargaan supaya nanti di antara rekan-rekan itu tidak ada yang disampaikan Pak Kelora disekat ya. Komunikasi yang buntu kan gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadikan semua bisa saling mengenal yang mungkin di kantor tidak pernah komunikasi, di sini komunikasi. Jadi itu aja. Terima kasih. Setuan, sukses.